di tengah popularitas nanoceramic coating hingga lahirnya rising star masa depan grafin coating, penggemar paint protection berbasis wax tetaplah ada dan terus tumbuh, terutama para car enthusiast dan newbie. Ini karena wax merupakan jenis paint protection yang sangat user friendly, relatif lebih murah, dan bisa dibilang merupakan kebutuhan dasar dalam perawatan eksterior mobil. Wax menolak punah. Ini dapat kita lihat dari banyaknya brand car care kelas dunia yang mengembangkan wax yang semakin canggih dan inovatif. Tidak lagi hanya campuran sederhana berbasis sintetik polimer atau carnauba, tapi menggunakan metode terbaru yang bernama hybrid, di mana wax diblend dengan material yang lebih kompleks dan canggih, seperti SiO2 ceramic, bahkan grafin yang diinfus ke dalam wax. Kali ini, kita akan jajal produk hybrid ceramic liquid wax dari Meguiar's, mbahnya produk-produk car care. Ceramic liquid wax ini adalah salah satu produk wax terbaru dari Meguiar's, yang di dalamnya mengandung SiO2 ceramic, yaitu bahan dasar ceramic coating, dan material pendukung lainnya. Sebelum mengaplikasikan produk, pastikan minimal mobil sudah dicuci bersih. Atau lebih bagus kalau lakukan polishing ringan untuk menghilangkan noda-noda kontaminasi dan oksidasi yang ada. Seperti yang aku lakukan untuk panel demo kali ini, yang sebelumnya telah dipolishing menggunakan polis kompon. Sekarang kita akan coba jajal Meguiar's Ceramic Wax ini. Jangan lupa persiapkan pad microfiber untuk aplikasi produk dan lap microfiber untuk finishing. Tuangkan ceramic wax pada aplikator kurang lebih 10 cm untuk satu panel atau setengah panel kap mesin. Panel kap mesin ini aku bagi menjadi dua area. Sebelah kiri untuk aplikasi Meguiar's ceramic wax dan sebelah kanan area pembanding yang tanpa proteksi, hanya dipoles dengan polis kompon. Sebar dan ratakan produk pada permukaan panel. Lakukan dua kali overlap agar bonding wax dengan clear coat lebih kuat. Lakukan dengan teknik circular motion atau gerakan tangan melingkar. Sesuai instruksi pemakaiannya, diamkan dan biarkan produk bonding dengan clear coat sekitar 5 menit. So, sambil menunggu waktu finishing, kita bisa lanjut aplikasikan ceramic wax pada dua panel lainnya. Aku lanjut dengan panel pintu tengah dan panel fender belakang.
Sekarang kita akan finishing produk. Gunakan lap microfiber kering dan bersih yang masih bagus kondisinya. Proses finishing Meguiar Ceramic Wax ini terasa mudah dan ringan, sangat user friendly. Walaupun Meguiar Ceramic Silen M27 lebih mudah lagi finishingnya. Untuk panel lainnya, kita skip saja ya. Aku kerjakan menyusul agar durasi tidak terlalu panjang. Oke, sekarang waktunya kita expose penampakannya di outer. Pada area sebelah kiri, terlihat Meguiar Ceramic Liquid Wax memunculkan kilap dengan karakter deep gloss yang tegas. Jelas lebih bagus jika dibandingkan area sebelah kanannya yang tanpa paint protection. Terlihat hanya gloss tipis-tipis, karena memang hanya menggunakan polish compound. Untuk urusan look, menurutku Meguiar Ceramic Liquid Wax ini cukup bagus. Terutama kesan tegas dan dalam pada warna. Tapi honestly, produk ini tidak terlalu istimewa di low reflective mirror shine-nya. Dengan range harga yang sama, ada beberapa produk wax lain yang lebih istimewa look-nya. Sekarang sudah lebih dari 24 jam. Kita akan tes kemampuan hydrophobic protection-nya, terutama water beading effect-nya. Terlihat jelas perbedaan antara kedua sisi yang menggunakan paint protection dan tanpa paint protection. Sisi Meguiar Ceramic Wax di sebelah kiri terlihat bagus efek water beadingnya. Tidak banyak air yang menempel di panel, sehingga meminimalisir potensi water spot. Kontras dengan sisi sebelah kanan yang memang tanpa proteksi. Terlihat air nampak menggenang di permukaan panel. Inilah perbedaannya area yang telah diproteksi dengan wax dan area yang tanpa proteksi, hanya dipolis kompon.
Meguiar Ceramic Liquid Wax memiliki durability sekitar 2-3 bulan untuk iklim Indonesia. Inilah penampakan kedua sisi panel kap mesin yang telah di paint protection menggunakan Meguiar Ceramic Liquid Wax. Menurutku, untuk urusan look, Meguiar's Ultimate Liquid Wax dan Ceramic Sealant M27 masih lebih bagus dari Meguiar Ceramic Wax ini. But, buat kamu car enthusiast dan newbie, produk ini tetap layak kamu miliki, baik untuk regular usage atau untuk melengkapi koleksi watch kamu. Thanks for watching and happy day!